Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin tuh saya sudah membahas mengenai cara untuk memperlancar rezeki. Hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hal yang tidak boleh Anda lakukan supaya rezeki Anda itu bisa lancar. Hal apa saja itu, maka simak video ini sampai selesai dan jangan lupa Anda subscribe ya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Jauhi hal ini. Yang pertama, jauhi maksiat. Ya. Maksiat dalam muslim memang diharamkan. Karena maksiat itu bisa salah satu faktor penyebab seretnya rezeki. Ya. Karena dia tidak bisa menjaga kemaluannya sendiri, seperti itu. Yang kedua, hindari yang namanya judi. Judi, sampai kapanpun orang yang bermain judi, tidak ada orang judi yang sukses, tidak ada orang judi yang kaya raya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah, mohon maaf, untuk istilahnya mengambil hak orang lain. Kalau orang bilang, orang Jawa bilangnya itu maling. Mengambil hak orang lain itu sama saja merampas, dan sama saja itu maling. Nah, itu akan membuat rezeki Anda tambah mampet, seret, dan mati. Nah, karena itu bukan hak Anda, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah minum yang dimaksud di sini adalah minuman keras atau alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, miras di sini termasuk menjadi hal yang menyebabkan rezeki Anda seret. Ya, walaupun Anda mempunyai banyak harta, banyak uang, banyak finansial Anda, tapi ketika Anda masih doyan dengan yang namanya miras, maka rezeki Anda tidak akan bertahan lama, seperti itu. Nah, itu untuk hal yang keempat. Nah, untuk selanjutnya atau yang terakhir adalah, jika Anda itu muslim, maka jangan sampai na'udzubillah min dzalik, jangan sampai Anda murtad atau keluar dari agama Anda. Itu. Nah, kelima hal ini jangan sampai Anda lakukan. Kalau Anda ingin rezeki Anda itu lancar, rezeki Anda itu lebih barokah, jadi hindari hal ini. Ya. Ya, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga video ini juga bermanfaat untuk dalam diri Anda, untuk lebih mengembangkan dalam pemikiran Anda. Ya. Semoga rezeki Anda dan semoga kesehatan Anda selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Karizan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.